Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini saya akan coba lanjutkan lagi game yang kemarin yang saya bahas, yaitu Witch 1, Witch 2. Jadi karena penulisan di video pertama Witch 2-nya, jadi saya salah, mohon maaf. Jadi hari ini saya coba akan lanjutkan lagi pembahasan tentang game Witch 1, Witch 2 versi Korea. Jadi buat teman yang baru bergabung, terima kasih yang sudah support channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih banget. Dan bagi yang teman suka dengan channel ini, silakan subscribe channel ini, like dan share ya. Oke, sekarang mungkin saya akan membahas sedikit ya tentang game Witch 1 ini. Jadi ini gamenya sebenarnya udah termasuk HD ini, grafik juga bagus, dan saya untuk size-nya juga tidak terlalu besar juga. Jadi buat HP teman-teman yang HP-nya kecil dengan RAM-nya 2GB, internal 32 cukup ini untuk bermain game Witch 1, Witch 2. Sekarang kita coba angkat langsung aja, masuk aja karena dia langsung keluar sendiri. Ini hero saya hari ini, jadi kita langsung masuk aja. Di level 50 kemarin saya mendapatkan sayap. Terus di levelnya sekitar 330 itu saya langsung dapat kuda tunggangan itu. Sekarang saya langsung cek ini aja. Kita coba hari ini karena ini masih versi Korea ini, jadi untuk versi Inggrisnya atau Asianya belum ada di Play Store. Mudah-mudahan game ini cepat ada di Play Store, karena sebenarnya game ini cukup mumpuni, cukup bagus juga. Terus untuk autonya nanti bisa langsung dipakai atau manual. Kalau di versi Asia atau globalnya nanti lebih mudah lagi kita bermainnya. Jadi buat teman-teman tidak usah cemas, karena sebenarnya game ini sebenarnya tidak terlalu rumit kalau untuk autonya Asia seperti ini. Dan kemarin juga saya katakan untuk di video pertama itu dia mempunyai 3 karakter doang. Jadi buat teman-teman bisa tonton videonya di channel Indogamers ini. Oke, sekarang saya coba akan lanjutkan aja questnya. Ini masih dalam tahap questnya. Questnya seperti biasa sebelah kiri. Jadi buat teman-teman tidak usah ragu bagaimana cara bermainnya. Terus di sini juga ada, saya coba ini untuk peningkatan wingsnya. Oke, saya naikin wingsnya. Oke, habis. Terus ini adalah model wingsnya. Jadi kalau saya mendapatkan wingnya seperti ini adalah modelnya. Ini yang saya masih grade C ya, grade B nya seperti itu. Wow, ini seperti kupu-kupu ya. Ini apa lagi? Bagus lagi ini. Ini grade A nya. Ini yang B nya. Ini yang versi api nya. Sama. Mantap kan? Oke.
Oke, semuanya banyak sekali. Oke, sekarang kita coba ke keluar aja, nanti kita naikin lagi. Sekarang saya coba yang untuk peningkatan kuda tunggangannya, dia levelnya belum ada, terus bintangnya belum ada sama sekali. Ini langsung auto ya, yang sebelah kanan sebelah auto ya. Oke. Oke, nah berubah kan. Jadi untuk kuda tunggangan tadi kuda, sekarang kuda tunggangannya berubah. Terus peningkatan HP-nya juga dari 17.07 menjadi 23.99. Oke. Nah, oke. Kita naikin aja lagi. Kita autoin aja. Selesai, kita keluar aja, kita langsung aja ke questnya. Terus untuk pet saya kan udah dapat pet ini yang biasa ngikutin sama saya, ini ada petnya yang terbang belakang itu. Saya itu mendapatkan petnya itu di level kemarin itu kalau nggak salah itu di level 60 apa 65. Jadi teman-teman tidak usah bingung, dalam permainannya with two ini, jadi semuanya mudah. Kita mengikuti tentang questnya aja. Dia karena sini ini auto, jadi saya maksudnya tidak usah kita harus jalan ke sana ke sini. Dan untuk tidak autonya nanti di sini juga bisa. Jadi terserah teman-teman, yang pengennya mau tidak auto bisa, auto pun juga bisa. Karena saya pakai auto karena untuk mempermudah atau menjelaskannya aja di sini ya. Mau auto mau tidak itu terserah teman-teman sendiri, oke? Sekarang saya akan coba ini, mengganggu sekali. Oke. Karena auto ini cepat, terus kita tidak usah. Ya seperti biasa yang saya katakan buat teman-teman yang sudah biasa bermain dengan auto ataupun manual, sangat gampang untuk dalam permainannya. Jadi saya di sini cuman tidak akan membahas panjang lebar. Ini adalah grade B-nya. Saya belum sama sekali belum dapat ya. Oke, saya dapat grade C. Sekarang saya naikin aja. Kita dulu. Oke, kita autoin aja. Oke. Auto manual. Oke. Ini HP-nya 387. Oke. Kita naikin nanti saja. Oke. Kita langsung ke questnya aja. Terus di sini juga ada, ini adalah kuda tunggangannya seperti ini. Jadi sedikit saya akan mengulas fiturnya di sini. Oke. Terus di sini adalah untuk kostumnya. Kemarin saya udah bahasnya sedikit. Sekarang saya akan coba naikin. Oke, saya klaim dulu semuanya. Lumayan untuk menambah skill atau power di
hero ini. Jadi teman-teman tidak usah bingung cara bermainnya, ini sebenarnya gampang sekali. Sekarang saya akan coba naikinnya cincinnya. Cincinnya belum berubah sama sekali, sudah saya naikin aja dulu, saya naikin levelnya. Oke, cukup. Terus di sini untuk ini tidak usah, ini lumayan bagus sih, saya tidak tambahin ini. Kalau ganti seperti itu lumayan juga. Ini adalah ranknya atau di guildnya. Nanti ada pergabungan guild juga ada sini. Ini yang saya katakan di atas hero kita, di atas kepala kita ada namanya hero nya itu. Oke, ini untuk penarikan sayapnya. Sekarang kita langsung ke coba ya. Tidak bisa. Oke, sekarang kita ke quest selanjutnya bagaimana? Oke, kita coba ya. Hari ini kita coba battle ya. Power saya itu 149.000. Kalah saya misalnya. Oke. Kita coba ya, tingkatin lagi ya. Sebentar, saya naikin ke sini. Oke, nggak kuat, saya nggak kuat sama sekali. Ini untuk yang ketiga kali ya. Mudah-mudahan untuk ketiga kali ini boss monsternya bisa mati ya. Oke, tetap saya tidak bisa melawannya. Oke, sekarang kita coba ke empat kalinya. Untuk terakhir kalinya saya akan coba lawan dia. Oh, hari ini tidak berhasil. Tidak apa-apa. Walaupun mendapatkan XP juga, ada XP juga di sini juga lumayan juga. Jadi kita harus, seharusnya di sini kita harus kalah, tetap kalah. Oke, sekarang kita langsung keluar aja ya. Saya coba lagi naikin ya. Ini ada dia butuhnya. Oke, semuanya kita pakai aja. Oke. Oke. Dia auto dan semi auto ya. Manual sama auto ini. Oke, tinggal satu kali lagi. Oke, ini perubahannya. 11.91 jadi 12.277. Oke, cukup. Oke teman-teman, itu adalah sedikit pembahasan tentang upgrade skill, terus peningkatannya, fitur di dalam game Witch 1, Witch 2 versi Korea. Jadi teman-teman, terima kasih yang sudah support channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan teman-teman, saya selalu akan doakan kalian, semoga kalian sehat selalu, dilimpahkan rezeki yang berlimpah dan dicukupkan rezekinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.